Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya, utamanya adalah nikmat Islam, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Tidak lupa pula salam dan selamat kita ucapkan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kultum mengenai keutamaan sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali penjelasan hadis yang menyebutkan berbagai keutamaan dan manfaat atau keistimewaan sholat duha bagi siapa saja yang melaksanakannya. Yang pertama, bentuk terima kasih dan rasa bersyukur kita kepada Allah. Rasulullah SAW berkata, pada setiap manusia diciptakan sebanyak 360 persendian dan seharusnya orang yang memiliki persendian tersebut bersedekah untuk setiap sendinya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang sanggup melakukannya? Rasulullah SAW menjawab, membersihkan kotoran yang ada di masjid atau menyingkirkan sesuatu yang dapat mencelakakan orang di jalan raya, dan apabila ia tidak mampu, maka sholat duhalah 2 rakaat untuk menggantikannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud. Kemudian yang kedua, sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat di saat duha diberi pahala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, sebuah rumah di surga. Bagi yang mengerjakan sholat duha secara rajin, maka akan dibangun sebuah rumah di dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Keempat, memperoleh ganjaran di sore hari. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Taala bersabda, wahai anak Adam, salatlah kalian untukku 4 rakaat dari awal hari, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sebagai ganjarannya di sore hari. Sahih Al-Jami 4339. Kelima, pahala. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji. Kemudian barang siapa yang keluar dari rumah untuk mengerjakan sholat duha, maka pahalanya akan seperti orang yang mengerjakan umrah. Barang siapa yang sholat fajar berjamaah, kemudian setelah itu ia duduk mengingat Allah hingga terbit matahari untuk mengerjakan sholat duha, kaya akan memperoleh pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ibadahnya sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian yang terakhir, mendapatkan pahala. Siapapun yang mengerjakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah beberapa keutamaan
dan keistimewaan sholat duha. Semoga kita dapat menjadi lebih rajin dan giat dalam menjalankan sholat duha. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak sekali keutamaan dan manfaat dalam sholat duha, namun kita tetap menjaga niat. Alangkah baiknya kita melakukannya dengan ikhlas tanpa pamrih, dengan mengharap ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Atas segala salah perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.